Kembali ke dunia hiburan. Artis Ririn Dwi Ariyanti digugat cerai oleh suaminya, Aldi Baragi, melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Humas Pengadilan Jakarta Selatan, Taslimah. Ia menyebutkan sidang perdana akan digelar pada tanggal 16 September mendatang. Selain inginkan cerai, Aldi Baragi juga meminta hak asuh anak atas Ririn Dwi Ariyanti. Namun Taslimah menyebut, tidak ada perkara harta gonogini dalam gugatan cerai. Taslimah menyebut bahwa pelapor dan terlapor dalam gugatan tersebut masih tinggal di alamat yang sama. Ia pun tak menyebut ada dugaan KDRT dalam alasan cerai. Aldi Baragi dan Ririn Dwi Ariyanti akan menjalani mediasi di agenda sidang perdana yang bakal digelar 16 September mendatang. Isu masalah rumah tangga Aldi dan Ririn sudah berhembus sejak beberapa waktu yang lalu. Keduanya terpantau jarang tampil bersama, meski sekedar di media sosial. Ririn pernah menanggapi rumor keretakan rumah tangganya. Namun artis film dan sinetron ini menyangkal dugaan tersebut. Aman-aman aja, santai, baik-baik aja kok, bingung harus jelaskan apa, karena memang aman-aman aja, ujar Ririn kepada awak media. Aldi Baragi dan Ririn Dwi Ariyanti menikah sejak tahun 2010 lalu. Kala itu Aldi berstatus duda beranak satu. Sebelum bersama Ririn, Aldi sempat menjalani rumah tangga dengan penandut Ikke Nurjanah. Pada Agustus tahun 2021, Aldi Baragi ajukan gugat cerai atas pernikahannya dengan Ririn Dwi Ariyanti.